بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung surat berapa? 18. Salah? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kelimanya apabila derhaka ia akan ibunya, keenamnya berbuat kebencian ia akan taulannya, ketujuhnya benci ia akan bapaknya, kedelapan terangkat dirinya atas segala saudara di dalam segala majlis. Jadi sambung lagi tentang hadis 15 perkara yang apabila dilakukan oleh manusia maka mustahaklah turun bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata yang kelima daripada 15 apabila adalah derhaka akan ibunya. Derhaka kepada ibu, kita fahamlah derhaka ni. Satu benda, satu sifat yang tidak baik, sehingga buat cerita dalam drama, dalam filem, derhaka ke ibu bapa. Apa maksud derhaka? Iaitulah menyakitkan hati dengan perkataan atau perbuatan, ataupun tidak mematuhi perintah yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Suami bila berkahwin, dia ikut telunjuk isteri dia. Tidak pedulikan ibu bapa dia. Derhaka. Ingatlah kita orang lelaki, kita kahwin 1,000 orang isteri pun tetap wajib taat kepada ibu dan bapa. Dan orang perempuan bila dia berkahwin, maka berpindah ketaatan kepada suaminya sampai dia berpisah. Di antara derhaka kepada ibu bapa ataupun derhaka kepada ibu ni, tak mengaku ibu. Ada orang tak mengaku ibu dia. Pasal miskin lah, pasal hina dan sebagainya. Tapi kalau maknanya kita buat satu benda yang baik, ibu kita tak suka kita buat benda yang baik, dalam benda itu ada perintah agama, ibu kita berasa hati, itu ada orang yang derhaka. Sebab ada juga ibu yang derhaka kepada Allah. Nah, disuruh anak dia taat kepada dia pada perkara yang derhaka kepada Allah. Ada seorang mak dia kata ke anak dia, aku tak ada pakai judul. Dia, pasal ibu tak pakai judul. Jadi anak nak ikut pun ni, nak ikut hukum Tuhan, pakai judul. Akan tudung, orang kata dia ke ibu apa. Adik-beradik dia tidak baik semua. Mak kata dah kan, tak reka pun pakai tudung. Jadi dilema, yang sebenarnya tak perlu ada dalam dilema kan ya. La ta'atanil makhluk fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat manusia kalau terhaka pada Allah. Allah kata pakai tudung nak keluar pada rumah. Mak kata tak boleh pakai. Kalau mu pakai aku dah reda. Jawabnya, kita nak cari nombor satu reda Allah. Jadi kita pakai dia buat tudung keluar pada rumah, mak menangis lagu mana pun kita tidak berdosa. Dan waktu kena faham baik-baik, bukan mesti bila anak tak ikut dia rasa selalu. Tak ikut perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Suami ajak berpindah rumah baru bila berkahwin. Mak kata tak boleh duduk sini lah. Sebab pun duduk rumah lain,
Dah tu atuk lelaki kita ajak duduk rumah suku senang sikit. Nak jalan malam gitu gini. Mu ni masih anak dia kata. Haa, mok kata gitu pula. Jawabnya tak dia kata. Kerana bila dia berkahwin, wajib kena ikut suaminya. Di mana saja suaminya nak pindah, kena ikut. Ada orang puan, dia tetap dengan ibu dia, tak berpindah. Suaminya duduk, duduk situ lah. Tapi dalam keadaan marah. Maka perempuan ini derhaka kepada suami. Nah, ha. Dan keenamnya berbuat kebencian, ia akan taulangnya. Mana kawan buat kawan. Istilah ini lah. Kawan buat kawan. Musuh tak buat. Kawan buat kawan. Eh? Kita kawan ni, kita buatlah apa saja. Asalkan benda itu kita tak suka orang buat kepada kita. Nampak? Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhih. Buatlah apa saja. Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak sempurna iman sehingga kamu kasih. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ha, balik. Sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu apa yang kamu kasih pada diri kamu. Mana kalau kita ni tak berakhir orang nganjing, dia tak nganjing korang. Kalau tak berakhir orang buat ngenak kita, tak ngenak korang. Jadi, siang atas diri kita. Eh? Ha. Sebab tu dalam kitab-kitab adab, dia ada adab-adab bersahabat. Ha, dia ada adab berkawan. Nah. Ha. Lepas tu kawan tu ikhlas lillah. Nah, sebut dalam hadis yang dua orang yang bersahabat berkawan lillah, berkasih sayang lillah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dan kita kawan kan kerana Allah. Nah, dah orangnya merapak kan dia. Dia ada mutur, putihlah kaki. Tu kau rapak kan dia tu. Nak naik mutur dia. Dia ada kereta, senang kita ni nak pinjam. Tak ikhlas. Dia orang riti banyak. Haa, boleh nyepang dia. Haa, tak ikhlas. Dia lillah. Nah? Ha. Jangan buat uduh ke kawan. Dah tak kawan, kawan uduh juga lah. Tapi sebaik-baiknya kawan, kita buat benda baik. Ha. Kawan, kita pun kawan. Mu tolong lah, jadi penjamin aku. Aku nak buat pinjaman. Mu je kawan aku, sehidup semati. Nah, ha. Makan sepinggang tidur sebatang, berok selubang. Ha, mu lah. Kawan tu pun setuju lah dah kawan. Jadi gerento. Kawan tu boleh titip pinjaman, lesak tak tahu apa nanti. Kawan ini bayar potong gaji. Nah, ha, tu kawan buat kawan. Contohlah buat benda tak molek kepada kawan ini. Yang ke delapan ni, yang ketujuhnya, benci dia akan bapak ni. Oh, ni budak-budak ni. Tak berahi ke pak dia sendiri. Tak berahi tu bukan maknanya mesti dia lepak dengan dia. Maknanya tak suka ke ayah. Tak suka ke ayah ni boleh kerana Allah. Apa tak suka ke ayah? Ayah tak jaga anak-anak, tak beri makan minum. Tinggal kemok bertahun-tahun. Tak apa, tak suka ke tu. Tak suka kerana ayah ni tak macam kawan-kawan ni. Kan nak berjalan, tak pergi berjalan, kami buat main nano-nano, larang, kami balik lewat, lepek. Budak-budak ni tak suka ya. Dia suka saya ni. Nah, ha, maksud kalau ayah ni kapok pak karung pun, dia tak berpeluk. Tapi kalau kawan ni kata, ingat dia malam ni pun tujuh. Ah, dia kena ingat. Siap memo pasal kawan. Nah, ha, jadi kawan dia lebih mahal daripada ayah ni. Ayah dia kata, sawak, satu jalan hak mom dia kat mak. Dia kak, pun. Ha, satu. Nak. Tak suka aja. Nak. Ha. Tak soal lah, ayah tahu dah, semik tu.
Biar dia tak boleh sangat. Dia kata, ayah, aku tahu dia. Ha. Dia kata kaya dia, dia boleh. Nah, pasal dia keras kok. Ha, dia. Masih dia cek tu nak kaya. Nah. Ha. Jangan. Sebab daripada orang tua lah adanya kita. Walaupun kafir aja kita, wajib juga kena hormat. Bukan hormat agama kafir, atas dasar dia adalah asal kita borong. Dia masuk Islam, ayah dia kafir lagi, kena hormat. Nah, kena panggil ayah, kena cakap berlalu. Tak boleh menganji, boleh menganji. Panggil nama ayah. Ya, ya, ayah, panggil nama. Ayah dia dah pun, eh, Syed, saya. Panggil nama ayah dia. Dan awak aguan ni. Besing lah itu. Nah. Contoh terbaik Rasulullah panggil ayah. Kan? Nabi Yusuf panggil ayah ya abadi. Nampak? Ha. Wahai bapak kesayangan. Oh, Nabi Yusuf panggil ayah dia, Nabi Yakub. Nah. Ha. Nabi berjumpa pada malam Isra Mi'raj dengan Nabi Ibrahim. Di langit, Nabi panggil ya abi, wahai bapak. Nah, ha, bagi tidak wahai tak apa, ayah tak apa dah. Nah, ha, abah tak apa. Saya panggil dia ayah ni. Ha? Abah. Ha, abah. Mung mak suka kuat panggil. Eh? Ya betul. Bukan papa. Bukan agak panggil apa dia, dia ada orang yang agak gitu. Iaitu dia dengan jodoh ui panggil papa kali. Bukan agak. Ha, nak tahu panggilan terbaik. Iaitu bapa. Nampak? Ataupun abah. Nah, itu terbaik. Abah tu bahasa Arab. Abahu. Alif beralif. Hu. 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 Hu tu domenik. Abah. Faham? Mana bapaknya. Wahai bapaknya. Ha. Nampak? Itu abah. Asal ni bahasa Arab abahu abah. Neh, Melayu bapa. Nah, ha, bapa. Orang Kelantan lah. Neh, kami pianu ayah. Nah, ayah. Ha. Bukan haram panggil papa, panggil ya. Apa kata haram? Cuma orang kata kelakar bunyi. Nah, ha, bahasa papa ni orang putih panggil. Dah mudah kalau orang putih. Dia panggil ayahmu papa. Neh, ha. Mok mama. Nah, bukan kata haram tapi nak macam ni ibu atau emak. Kerana Nabi panggil mak dia ya ummi. Nah, ya ummi. Nabi berjumpa dengan ibu susunya ketika ibu susunya telah lanjut umur. Nah, Halimatul Sa'diyah. Nabi kata ya ummi, wahai ibuku. Mana ummi panggilan terbaik. Abi panggilan terbaik juga. Tak panggil umi, tak panggil abi boleh. Panggil bapak atau ayah. Nah, ha. Jangan awak panggil nama gitu. Nah, ha. Eh, panggil nama. Ayah awak tak takut anak dengan mak ni. Anak zaman ni. Nah, nak sikit tekak mak ni. Pasal mak, nak minta pergi. Nak beli ejah kerung. Budak-budak mana. Tengok orang makan utuh, nak makan utuh. Kejar dengan mak ayah. Boleh untung jalan tayar putih. Nah, ha, bomba tak kena, bomba barang ni, bomba tak kena. Yang kita heran. Negeri lain tak macam gini, mak lepik. Terangu hebat ni. Nah, ha. Tapi masa kat pelik, tak menang sekolah kan? Ya? Ha, ha. Dah hebat sangat tengah jalan. Kurang-kurang 1, 2, 3, bahan ni terangu dah. Belakang sekali. Macam anak berok belakang pelik. Kat pelik. Nah, ha, tu kata masuk langgar dan jadi lalu. Dan kenapa terangkat dirinya atas segala saudaranya dalam segala majlis? Ha, jangan. Nah, ya, itulah mementingkan orang-orang yang tertentu sahaja di dalam majlis. Jangan. Nah, ha. Batu dalam semayang berjemaah kita diajar oleh Allah, oleh Rasul tentang besarnya, tentang samanya martabat manusia.
Siapa yang mari lewat, duduk belakang. Walaupun dia tu ex-tu pelajaran negeri dan siapa mari awal, dia duduk depan. Walaupun rendah sangat pakatnya, dia kecil. Ada lagi, ada lagi. Dia lagi ke dah dia mari, JKK mari awal, dia depan lah, soft tamu. Ex-tu mari lewat, duduk belakang. Itu Islam aja. Nak kabar tiada pangkat di hadapan Allah. Ingatlah tu. Nah, lepas tu dilatih dengan solat berjemaah. Malaikat orang itu mustahak duduk di depan. Itu lain lah. Jangan pula. Duduk belakang apa. Semua lewat. Seimam lewat. Seimam kata tak nak semayang. Semayang belakang lah. Buat suara kuat asyik apa. Nak ikut. Itu lain. Itu orang mustahak duduk di depan. Raja, anak-anak menggurusikan majlis tu lain lah. Lepas tu jangan awak makan buluk. Maknanya orang kaya, tak lain. Orang miskin, tak pasal lain. Jangan buat ini. Buat kak boleh. Buat hak mahal, hak murah boleh. Tapi siapa hak dang dulu, boleh hak mahal. Hak kiliam, kak murah. Al-Nasik atau siapa dulu. Itu tak apa. Ni buat kak ni, kak raya, kak raya lah, kak nikah tu, kak ni putar tu, hak mahal tu. Kali sini dalam duria se, hak mahal tu jarak dah rawat tu, duria se. Ni buat 100. Ni buat 50 ni tu, hak comel, buka tu bit bedok ni, berkembu bedok. Bau wangi. Lepas tu dia buat hak murah pula, hak potostek murah, hak tu buat 1,500 pin. Hak tu wika cak ayam. Nama lebih habis bah kerani hak murah dah set apa benda ni cedung apa duk kainnya orang air ke dia lebih tu orang kaya-kaya kat molek-molek berbunga-bunga berlapis-lapis 2-3 layer jadi membeza-bezakan orang kaya dan miskin seperti itu haram tak boleh ni. Makanan itu tak? Dia buat hak lauk sedap-sedap, ni tu orang kaya makan. Orang kaya mari awal, dia dah lauk sedap, tak apa. Orang kaya mari lewat, dia tak dah lauk sedap. Dia bahan nasi lauk, hak tak sedap. Tak apa lagi. Dan dia orang miskin dulu, tak apa. Jangan awak suku-suku gitu. Orang kaya telur, comel. Dapat so gitu telur. Dah lubuh. Nampak untuk orang kaya ni. Bubur dalam kan bakul. Tak ada takar. RM1.8 sekal. Dah telur 2 kg lah. Cik sikit ada telur asa. Untuk orang kaya. Siap dengan bank pula. Biru dengan bank. Faham? Dia bilang ni datuk ni. Ni datuk ni. Ni polong ni. Ni datuk ni. Dah hal kita ni. Cik ayam ramai-ramai. Tu dalam tong sabung, sabung-sabung tu lah. Ambil lah, setiap orang. Jangan lebih, setiap orang. Balok ke tisu. Masuk tisu pula. Kawan tu buka di rumah lah ke? Telur lah ke? Kau tu beri isi sembong. Ni semua ni sebut dah dalam hadis. Iaitulah membeza-bezakan orang kaya miskin dalam walimah. Maka, jadilah walimah ini tiada wajib dihadiri. Nampak? Kerana dia ada berkat di sisi Allah. Bukan suruh hina orang kaya, bukan. Tapi sama taraf je lah. Bukan suruh hina dia dah boleh. Dia ada maruah kot. Tapi jangan buat itu. Jadi kita dihina orang miskin. Tain makan itu kot. Bila orang kaya lapar, makan buduk, tuan rumah bangun, dikat kereta, buka pintu. Orang miskin buka itu. Pintu kan dia main dengan butuh. Pisang gila bertambung, sakut dia endang butuh. Belakang ada baku, kerja gila raga. Maknanya mari diri ya. Duduk kereta ya tuan rumah. Mari dah, tak boleh kereta. Dah ya, mesti ambil kat motor. Jangan patut pergi sama. Dah mungkin jeput sampai kat kenderaan.
Datuk orang miskin tu kain. Yo, mari dia ambil kat mutu. Nah. Ha, dah. Mari tu. Ambil sini. Gitu kan. Muka nak rambut muka. Nah, muka utuh dia. Berak sampai berabus. Gitu ya, ni berabus. Ha. Kak jota sikit. Bangun ni betul je Melayu ni. Ha, beliak ni. Faham? Dia tak pintu muka. Tulung muka kalau mereka. Datuk tu bih. Oh, saya. Tak pagi kat kereta. Bukan pamor dia tu. Saya pun hujung tali air. Bih. Dah masa kita nampak dah satu. Ha. Ha. Dah balik orang kaya tu bih. Makan. Dah tak nak jumpa awak. Abang ni. Ha. Bohong ke? Nah. Jangan awak gitu. Dah kami jeput-jeput pula ke. Nak turun ke atas. Bangun weh. Siap basuh tangan. Basuh tangan weh. Tengok dah. Orang kaya tu nak pergi nak makan. Oh, tengok tangan ni. Lagi tisu ke ini nak salang eh. Gitu dah langan. Nampak dah kata. Ya dah. Nang telur. Telur nang. Nampak. Dah masa serah tu rasa dia tajam hal di sini. Tepuk tangan ni memang satu ni. Nah, nang lo, wah, kelop nang ni. Kalau tak kaya kera ni suti je. Atau dua tia, kera suti. Nah. Pasal apa buat gitu? Tapi kalau hari dia rapat orang kaya tu tak apa. Pasal nak banyak dia dekat lebih banyak. Masa dia kaya, tak boleh. Man tawadha'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusu dinih. Siapa yang menghormati seorang itu kerana dia kaya, maka hilang 2/3 agamanya. Itu orang kaya yang baik. Tapi kita ro'i kerana kaya hilang 2/3 agama. Kalau agama kita 3 ya, tinggal 3 ya. Nampak? Nah, jangan. Jangan kerana kaya, tapi kerana kawan, kerana saing, kerana saudara boleh. Jangan kerana kaya. Ha. Jangan awak beza gitu. Mak dalam rumah ha. Dia orang miskin mak. Cek je. Adia satu je. Faham? Ha. Cek kotak satu. Nah, orang miskin masih bawa adia. Mak bagi yang temunya tu tak? Ha, ubah tak tu lah. Cik layak ni. Tak bangun. Berak latih masuk. Dia tu bawa kotak. Bangun ni dia ambil kotak. Tulung usung tak? Padahal kotak yang besar buka darah sudu si. Ha. Jadi, jangan kita ambil kebesaran di dalam majlis. Tak? Orang yang paling hebat sekali, dia mari pun orang tak sedap, dia tak sedap pun orang tak sedap. Orang tu hebat. Nah, tak ada mustahak apa-apa ni. Nah? Ha. Jadi, payah dia ni nak jadi takabur. Kesembilan adalah penghudu bagi segala kaum itu yang lebih hina bagi mereka itu. Allah Rabbi. Ada sungguh tak ni? Iaitu yang menjadi pemimpin kepada masyarakat orang yang hina-dina di sisi agama. Ha? Dah mana ni? Yang kena pimpin orang mulia-mulia. Nah. Dah rakyat orang betih. Nah, dengan semayahnya, dengan mengajinya, dengan wiriknya, dengan serawaknya, dengan kitabnya, dengan waraknya, dengan lebarnya. Kau jadi pemimpin dalam negeri? Mana nah, kaki karaoke. Kaki kedaruh harap. Kaki tak pernah alik betul. Semayah tahun 2 kali je, semayah raya. Nah, jadi pemimpin negeri. Nah, tak apa-apa. Ada ada ni kita, pemimpin kita. Belanda koknya. Nah. Bila orang hina menjadi pemimpin, maka jadi hinalah manusia sekalian. Itu kan. Dia kena orang mulia jadi pemimpin. Ha. Patut nak latih jadi pemimpin, kita tengok dulu kriteria dia panggil. Yang pertama, dia orang Islam dan beriman. Yang kedua, dia jaga semayang 5 waktu. Sama-sama jaga semayang 5 waktu pula. Tengok pula syarat yang ketiga, dia ini lebar warak daripada orang seorang lagi. Ha. Maka ambil orang seorang lagi jadi pemimpin.
sama macam memilih imam sembahyang. Nah, ni ulama dengan hak kaki karaoke, pilih kaki karaoke jadi menteri. Hak tak pakai tudung dengan pakai tudung ambil hak tak pakai tudung. Nah, hak kasih kepada agama dengan anti agama ambil anti agama. Nah, hak berjiwa rakyat tak pilih, pilih hak kaki sapu piti. Tak ada apa-apa ya. Tunggulah kebinasaan. Dalam orang duduk sibuk banjir lah, rumah tak ada lah, nak bagi berat lah, gula hanyut lah, dia pergi main kapal layar. Haa, ada. Nah, ada. Tu lah. Memang, mu tu kan pilih. Haa. Yang keluar dalam radio kan, oleh kerana kerajaan ini berjiwa rakyat dan menyedari betapa teriknya setengah daripada rakyat negeri Terengganu yang dilanda musibah banjir, maka kerajaan mengambil inisiatif segera, iaitulah melancarkan pertandingan perlayar monsun cup. Mana banjir mampu muah banjir. Cara siapa masih kena main 300 juta pulak hangus duit negeri Terengganu. MB baru dah boleh nak buat benda kerana kontrak hak lama dah zaman Pak Yih dulu. Ha, ha. Maka 2-3 kerak akan beraya sakang dah membilang pipih pulak daripada keuntungan pertandingan maksudnya. Mu boleh 15 juta, tu boleh 8 juta, tu boleh 3 juta, mu boleh sekejap. Nampak sekali main. Jalan raya, jalan raya berlubang banyak. Jalan kapung tetap gelap sampai ke dalam kapung. Nah, ha. Kalau orang jeluh dalam seluk, jeluh dalam seluk itulah. Nah, itulah rakyat negeri Terengganu yang sungguh bijak memilih pemimpin. Bijak ada. Nah, dah pergi tengok? Adalah tengok. Dah tidak pergi tengok. Di kabar dalam TV tujuan diadakan pertandingan perahu layar seperti ini sangat besar manfaatnya, iaitulah akan mendedahkan kepada rakyat Terengganu dan tentang perlumbaan perahu layar, jadi mereka boleh mengenali satu sukan yang berprestij. Dah boleh faedah ni, boleh kenal. Dah kenal tak? Tak kenal sekarang pun perahu layar. Kenal layar je dah. Ha. Dah kalau kenal sangat dah. Siapa boleh bilang suti-suti. Tak ada apa elok tak. Ha. Ni semua ni gimik-gimik. Gula-gula nak memperbodoh-bodoh kan. Rakyat yang sudah sedia bodoh. Ha. Itu dia tujuan ni. Pelancong akan datang berjuta-juta. Ramai berjuta-juta. Tadi kita dalam duduk. Tak ada orang mandor kita tengok. Orang darat saja. Mulai sungau. Nyai baru boleh tinggal. Lemir dah nak tinggal. Nah, boleh tengok apa lagi. Mulai sungau, mulai sungau. Nampak? Ha. 300 juta pijak sedar fikir dia. Dia balik rumah dia berjelung dalam peluk. Dengan lapu tak ada, dengan yurang sekolah hanya kena bayar sendiri. Nah, dengan meta air tak masuk lagi. Nah, tak sedar fitih tu kan, tak guna. Fitih yang sepatut guna untuk kesihatan rakyat Terengganu, untuk jalan Allah Rabbi. Mengikut pendapatan negeri Terengganu, jalan negeri Terengganu dapat lain. Tengah ada di reda. Dapat lain, faham? Daripada sepadang Kelantan sampai sepadang Pahang. Dapat lain. Macam atas ni. Licing mayo. Dan jalan kena berang. Sapa kepada Aring. Sapa kepada Jirangan. Licing. Double line semua. Siap dengan flyover 10 T di dalam bandar Kuala Terengganu. Tadok jeng. Jambatan manis pesen baru boleh buat. Kalau 6 kali dah main kapal ayam. Nah. Jambatan 2 lapis manis. Atas 2 line. Bawah 2 line. Ke bawah tu siap dengan tepat takut jorang gitu. Faham?
canggih. Tapi dia main kapal layar. Siapa dapat riti? Rakyat dapat. Tak ada dapat rakyat pergi selenggok itu. Ada 15 orang tengok. Ha. Tak boleh riti. Benda rakyat. Yang bolehnya peserta. Berjuta-juta seorang peserta dibayar. Belum masuk hadiah. Makan tanggung. Tempat tidur RM800 semalaman. Free tidur. 4 malam. Makan free. Layanan free. Istimewa. Kereta mewah. Free. Nah, ambil duit siapa? Duit anak-anak cucu rakyat Terengganu. Torak. Tak, tak menang juga. Dan ke sepuluhnya, ada sebaik-baik laki-laki itu takut bagi kejahatannya. Ha. Yang ke sepuluh, iaitulah orang laki-laki takut pada kejahatan. Maksudnya, amalan jahatnya dia itu, dia kena ikut. Dia tak berani nak lawan. Eh? Buat jahat, ikut. Tak berani nak lawan. Timbul buat jahat, ikut. Tak ada lah nak kata tak boleh buat jahat. Ada, ikut. Lepas tu jadi ramai berlaku benda jahat. Nah. Nidah ya, nidah ya. Pasal apa? Pasal nak ni? Tak ada iman di dalam hati. Kalau hak merek porong tak nak kira. Nampak? Hak berzina, hak mukaddimah zina, hak peluk saja, hak peluk nyium, hak pegang tangan saja. Allah, macam-macam pesen. Nah. Di darat dan di laut. Habis pula berzina dan melakukan maksiat. Dadang pula dadang pergi patah. No, darah hutang ni buat. Berluka bukit, sekali bukit lah, atas bukit. Apa dengan suar kapal? Ha? Baju dadang tinggal situ. Seluar dadang tinggal situ. Dia haji tengok, nak saing dia, dia berapa? Sama. Dia pergi berluka bukit. Tahun 89. Ha, ada orang ngajar dulu. Eh? Ha. Ngaji di blokong ke. Tak ada jalan. Jalan ada. Sampai kat Pelja tu. Pelja boleh hidup. Saya ingat. Tengkawang. Ha, tu ada jalan. Nak masuk kandang tangke blokong ke. Tak ada jalan. Jalan ada. Kena lalu kot dalam sungai. Mendakak akan. Tak akan lagi 1,100 dia tu. Faham? Ikut dalam sungai. Ngeri tu. Ikut tu ingin ngajar dalam. Nak? Mana ada maksiat? Ada lagi. Tahun 90-an, kerajaan buka. Buat tepat apa semua dia ni. Allah punah jahannam ni. Orang kampung situ kata, berat danam. Nak? Dengan berzina, macam-macam mesin. Nak? Oh apa soal kabur apa kotak apa kok tanda atas ratu macam-macam macam tu macam ragang apa doa macam-macam rasa nah jadi bumi yang dinak-nak oleh Allah tepat-tepat peranginan tepat maksiat jadinya nah jangan ikut kejahatan dulu jahat dah kan kita nah baik dan pula. Bukan baik macam tu. Nanti jauh-jauh jatuh-jauh jahat lah. Nah? Ha, jahat semua-semua. Kena baik pula. Nah? Ha. Jangan takut. Kalau kita nak lawan kejahatan. Pasal syaitan ni kerja dia. Dia suruh buat jahat. Nah? Dia suruh buat mahu. Sampai kita mati dia suruh. Mati baru ada tinggal. Habis bagi dia. Hak lain pula. Hak paling beranak pula dia main kacau. Nak suruh. Buang jahat. Dan kesebelahnya diminum segala arak. Oh. Oh banyak lah. Tahun abad yang ke-19 Masihi. Habis negara-negeri-negeri di pantai barat. Telah ditakluk, dijajah oleh Inggeris. Laknatullah. Negeri Perak. Nah. Eh. Inggeris jajah
1826, 1857. Nah, Selangor, Melaka saya kira. Nah, Johor. Negeri terakhir sekali di sana, iaitu setelah kematian Haji Abdul Rahman Limbung. Setelah kematian Tok Kubalu, maka naiklah Sultan Sulaiman menjadi pemerintah. Nah, tapi masih ada seorang ulama, Haji Abdul Rahman Limbung, yang menjadi penasihat kerajaan negeri Terengganu. Akhirnya berpakat dengan Inggeris, buang Haji Rahman Limbung daripada bumi negeri Terengganu. Tak ada ulama. Bila tak ada Haji Abdul Rahman Limbung, maka bermulalah dibawa masuk Arab ke negeri Terengganu dengan sehebat-hebatnya. Nampak? Ada cerita Arab ke negeri Terengganu sampai sekarang. Tak ada buang negeri Haji Abdul Rahman Limbung, maka bersoroklah pembesar Inggeris di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang kerana berjaya menakluk negeri Terengganu. Nampak? Setelah pada itulah, maka didatangkan Kelab Malam di negeri Terengganu tahun 20-an, awal 30-an. Kelab Malam, dancing, bar, perempuan kabaret, Arok, habis juga hari negeri Terengganu. Negeri terakhir masuknya Arok. Siapa ini? Ada apa? Benda Arok ni, air kecing setan. Nampak? Air kecing setan. Orang tak marah. Orang marah tu guru. Marah kan si Arok. Orang tak marah. Buka kerja Arok. Marah nyamuk. Marah mengajar. Marah nyapa agama. Marah orang dakwah. Tengok orang dakwah duduk mari metuh. Nak ajak pergi serah kat punggung. Itulah manusia-manusia munafik di akhir zaman. Kalau pergi Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Ada apa-apa lah. Perak. Tengok orang minyak lo. Kuatak lah. Orang Islam minyak lo. Mengata rawa sekali. Dia boleh minyak lo orang kapi. Kerajaan Islam tak boleh takat orang kapi minyak lo. Lok dia minyak, dia ada mampu. Tapi kalau orang Islam yang minyak lo, kena takat. Kena hukum. Kena hudud. 40 pukulan. Dah tu kalau pun lambat-lambat dah minyak Arok jatang Cina. Itu kita nak laksanakan Islam dalam negara. Bila Islam berkuasa, puak-puak ni tak mahu. Takut. Berkurangan. Dan rakyat bodoh. Dia reba dengan maksiat yang masih berleluasa di dalam negara. Selagi itu dia tidak akan naikkan golongan Islam sebagai pemerintah. Arok ni ada hampir di semua negara Islam. Di Maghribi minum Arok biasa. Maghribi negeri Islam asal. Tapi sekarang minum Arok. Di Libya, di bandar-bandar minum Arok. Di Palestin, di Lebanon, di Syria, nampak? Arab Saudi je tak ada. Di kedai-kedai Arab Saudi. Tapi orang Arab Saudi di minum Arok di Beirut, di Perancis. Nampak? Ni semua ni tentera-tentera Dajjal. Di Mesir macam air sejuk. Minum Arok nari gelet. Dia nari gelet. Dia pakai pakaian yang mendedahkan aurat. Pusing yang gini-gini tunjuk punggung orang. Gelet bukan gurudi, putar gelet dulu. Dan orang yang pergi tengok gelet itu takkan minum teh tarik bawah. Dok matching kan. Minum bir kan, baru tak tengok gelet. Minum air kopi tak kok kan, hati-hati. Pala tak mengongit. Kena Heineken, BSOP, Johnny Walker, Johnny Quango. Ada apa-apa kan. Tak betul cekek bawah besar datang, cekek pulak di atas. Kena dua gelas, gitu kan. Aku dah buat. Tengok kita buat contoh.
sehingga tidak berani untuk menutup kilang-kilang arak. Kilang arak nak boleh buat. Orang kafir nak minum arak, tengok Brunei buat satu. Bila mereka terapkan maknanya norma-norma Islam dalam negara Brunei, maka dilarang minum arak kepada orang Islam. Tidak ada lagi arak dalam kapal terbang Brunei. Orang kafir yang nak minum arak kena import sendiri, dikawal oleh kerajaan dan dikenakan cukai yang tinggi. Pelancong kafir nak masuk ke Brunei hanya dibenarkan bawa dari negara mereka 2 teh arak sahaja. Ha. Ha, tak apalah kan. Neh. Ha, malayu drapu kullu, layu drapu kullu. Benda yang kita lagi nak buat semua seperti negara Islam Madinah, ha, buat sikit. Ni dah buat lah tu. Kau banyak benda maksiat ni. Nah. Tapi dah setuh ni punya lagu ni. Kalau cakap lah TV dah setuh. Dia setuh ni lain. Bahtera pembaharuan. Dah setuh lah kau. Dah setuh judi. Dah setuh lah ni lah. Tak boleh baca telking. Tak boleh baca Saidina. Tak boleh buat tahlil. Nah, PhD kepala otak apa gitu. Dan kalau mu PhD bijak dengan doktor pakar hati, sebutlah hak kerajaan dia buat benda muka hari-hari tu. Biar kerajaan insaf balik kepada Islam. Nah, ni dah sebut tu. Nah. Ha. Duk kabar kerja tu pencinta pencinta sunnah. Dan kalau mu pencinta sunnah, bapa gigi guta buat tekak. Kalau mu pencinta sunnah pakai serban kepala. Nah, ha ni kata semua ni pencinta wang ringgit. Cari titik semata-mata dan kemasyuran. Dan kedua belah dipakai segala perhiasan sutera. Orang lelaki haram pakai sutera. Orang puan halal. Bagaimana kita haza halalun. Ini halal. Li'inyati ummati. Bagi umatku yang perempuan. Wa haramu ala zukurihi. Dan haram atas umat laki-laki. Bila halal, orang puan boleh pakai sutera hidup dan mati. Ingat tu. Orang puan boleh kapang dengan kain sutera. Neh? Neh? Kalau kita tengok ada orang kapang mayat perempuan dengan kain sutera, tak usah kata apa. Harus. Jangan kita beri pada ulama lah. Boleh. Neh? Cuma Allah kain yang murah. Itu ulama kata. Neh? Apa yang orang perempuan harus pakai masa hidup, maka harus dijadikan kapan. Maka bila dia diharukan pakai sutera masa hidup, maka orang perempuan harus dipakai kain kapan sutera ketika mati. Ingat. Apa yang lelaki haram pakai ketika hidup, maka haram dipakai ketika mati. Bila orang lelaki haram pakai sutera masa hidup, maka buka kitab petok, haram mengkapankan mayat lelaki dengan kapan daripada sutera. Faham? Ha, gitu. Bila dihalalkan orang perempuan memakai sutera, maka halal dipakai di dalam sembahyang. Orang perempuan boleh buka dalam sembahyang. Nah. Ha. Jadi orang kaya-kaya kemeja sutera. Nah, ini nak tunjuk kekayaan dia. Dia kaya ni tak salah, derhaka tu salah. Dan mu kaya, kaya lah, tak ada, tak ada. Tapi oleh kerana mu kaya, membawa kepada sambang pada hukum Allah, mu tetap kerah dengan kerokmu, mu buat baju sutera. Padahal Allah haramkan sutera atas laki-laki. Tapi oleh kerana kaya, sambang, langgar hukum Allah. Eh, tak ada kira, neraka, orang kaya masuk, orang miskin masuk juga. Nah, ha. Kata dunia dia ada lain-lain. Hak ni orang miskin tak boleh masuk. Hak ni orang kaya boleh masuk. Itu dunia. Nah, ha. Kita orang miskin nak pergi minum-minum air sembang-sembang di hotel boleh? Ada di itu pun. Rumah tu panggang boleh, ha? Ha, rumah putangan, rumah tumpangan ahcong. Ha, tu boleh, ha? Minum kopi dengan roti bakar. No, hotel 5 bintang. Duduk minum Nescafe, kacang seminggang. Cakap ni jam setengah, 400 setengah. Boleh? Tak lock kita, orang kaya eh. Nah, dari dia cakap mana? Tu pun tak boleh. Orang pokok kekuk boleh, ha? 3 minggu lah pun cakap. Nah. Ha. Orang kaya boleh beli ikan hok mahal-mahal, daging hok mahal-mahal, udang hok mahal-mahal. Nah, orang kaya lagi tak tanya harga berapa sekali udang. Udang 5, belang macam 5. Nah.
Dah tulung tayar payah 40 kilo. Udang 3 kilo. Kita kilo ke apa? Faham tak? Nak makan 40 kilo. Itu kan? Anak selayang. Berapa stok pok ni? RM5. Nak setengah kilo. Setengah kilo lah. Nak buat mana ke dia? Habis dah buk. Buk dua ekor lagi. Tambah. Nak tambah dua ekor lagi. Nak. Itu nak mana tu dunia. Nah. Akhirat. Sama je. Dah semayang. Kaya masuk neraka. Miskin masuk neraka. Syurga. Orang miskin masuk tak. Apa-apa ke sana. Masuk syurga. Sebab saya tak kira itu tu. Kira amalan. Nah. Dan ketiga belah mengambil oleh kaum itu kan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Wallahu'alam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat tepat dia, tempat leng, dan basuh kaki kat tempat leng pulak atas leng lainnya. Boleh atas sebab-sebab tertentu. Kalau tak ada sebab pula, boleh tak buat itu? Dan berapa tempoh masa yang ada untuk buat itu? Tempat lain, L-E-N. Tempat lain. Boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat lain? Dalam tempat lain pun tak faham. Basuh kedua telinga dekat tempat lain. Ingat ke tepat kat telinga, tepat basuh tu. Okey. Bodoh kat tu. Tadi ada orang nak curi motor kat masjid, masjid besar. Masjid semayang jemaah. Guana orang hok duk cari ke pencuri itu sampai tak semayang jemaah nak buat. Adakah golongan ini perlu solat zuhur atau guana? Yang ketiga apa? Adakah membesarkan alat dan laki-laki dikira mengubahkan ciptaan Allah? Ni teh nanya ni. Patut ke satu? Dia kata boleh tak berwuduk tempat lain-lain. Faham soalan, faham jawapan. Dia ambil wuduk di rumah, dia pun basuh tangan, koma, masuk apa semua air ke hidung. Basuh muka niat mengambil wuduk. Lepas tu basuh tangan rumah sebelah. Rumah tok dia sebelah, basuh tangan. Turun pada rumah tok, pergi surat. Basuh kepala. Daripada surat, dia tak mencucikan, pergi majin, basuh telinga. Nah, daripada basuh telinga turun gigi basuh kaki rumah JKK. Faham tak? Jawabnya soh, wuduk seperti itu. Jangan ada niat memutuskan wuduk antara mula-mula basuh dengan penghujung sudah. Tetapi sunat muwalak berturut-turut. Sunat. Sunat jadi tepat. Nah, tidak disyaratkan muwalak. Nah, dia tak macam semayang jamak. Semayang jamak kena mualat. Lepas mayang zuhur kena bangun lalu mayang asar. Nah, kalau tidak putu mualat. Lepas mayang zuhur dia tubik ke bahan nasi minyak dulu. Jadi baru mayang asar. Putu mualat. Tak boleh dah semayang asar. Kena karang asar baru boleh semayang. Nah, itu syarat mualat. Baca Fatihah. Maliki yaumiddin. Ilaih uspatah. Jadi pula sambung, dia akan nak buju, putu wala. Pasal, baca Fatiha, syaratnya muwala. Ambil wudu, sunat saja muwala. Nah? Ada orang nak curi motor tadi di Bukit Besar, mayang jemaah. Tak habis-habis di curi motor. Curi motor ni suka, boleh motor. Nah, jual spare part apa semua, boleh pergi bank. Tapi tak nak mati, oh. Oh, tak nak mati lagi. Nah.
payah nak mengucap kalimah syahadah. Dah? Lepas tu taubat pula Tuhan tak terima. Pasal tak pulang balik barang. Nak pulang balik lama dah curi tak punya dah. Taubat tak terima. Nah, mati katok lagi. Dah? Yang main kalau harta kan. Dosanya Allah Ta'ala mudah. Dosa minum arak. Dia minum arak 7 kelam. Dia nyesal dia pun bertaubat. Terima jalan tu. Tapi kalau terlibat dengan harta orang, kena atur balik. Kena dia cari tuan. Macam tuan dia ada Johor. Kena pergi Johor. Tak ada pergi nak buat tambang, kena cari pergi buat tambang. Nawak, kena pergi cari. Siapa mati dah, siapa ada wangit, kena ganti kota wangit. Jadi saka. Nah. Dah pergi yang dia pergi jual motor tu pulak tu. Buat makan, masuk neraka. Daging yang jadi daripada pergi haram, masuk neraka. Pasti semayang, tidak diterima. Pasal harta haram. Nah. Lepas tu orang pun sebahagian daripadanya kejar orang curi. Takat orang curi. Nah, yang lain semayang jemaah lah. Mana hukumnya? Jawabnya harus berhenti semayang kerana mengejar pencuri harta. Boleh. Tapi jangan suci masjid. Faham? Lama 1,000 orang kejar habis. Nah, maknanya cukup dengan qadar yang munasabah. Nah, ada sebut di dalam kitab Yas'alunaka fid-din. Dr. Ahmad Syarafati, seorang ulama tersohor di Universiti Al-Azhar, dia mengkiaskan dengan fatwa Imam Nawawi dan fatwa Syekh Ibn Hajar yang mengharuskan kita berhenti solat. Nah, untuk maknanya menyelamatkan orang yang nak jatuh, maka boleh kita berhenti solat menyelamatkan harta. Boleh. Dengan syarat harta itu bernilai. Nampak? Jadi kalau harta tak ada nilai, tak boleh berhenti semayang. Nampak? Selepas dia lama dah tak makan tinggal sebelum. Nah, jadi dia pun tak makan. Dia duduk bawah rumah gitu. Tiba-tiba tengah semayang nampak kelebar latar, dia curi lipas sebelum. Dia pun berhenti nak kejar, haram tak boleh. Kerana selepas sebelum tidak dikira harta yang nilai. Jadi, kalau kejar orang curi berhenti semayang jemaah, tak berdosa. Kemudian nak semayang balik, kena semayang Zohor. Nampak? Malainkan kalau yang kata ulama, bila yang kejar itu cukup 40 orang sisi mazhab Syafi'i, maka 40 orang itu semayang jemaah selepas daripada berkah orang curi. Boleh. Tapi kena baca khutbah yang lain. Nampak? Dia begitu. Kalau jam tak apa, lepas pada takat orang curi itu, jam serakaat lagi. Tapi kalau serakaat dah, nah, tak boleh. Nah. Tiba-tiba yang kerja tu 39 orang je. Semayang Zuhur lah. Nak, dah tak cukup nak buat semula. Maaf tak boleh. Maaf tadi tersadap pasal kerja orang curi, takat, atok gitu gini. Nah, banyak juga proses. 5, 16 minit juga, 20 minit. Jadi kalau 39 dapat mengutamak, dia semayang Zuhur. Kalau nak semayang juga, nak cukup 40. Tok imam tu orang curi. Faham tak? Jadi 40. Apakah? Nak besar nak ambil yo. Nak pergi dua ni. Hak orang dah suruh. Hak seorang buruh besar ni binatang korban. Nabi kata azimu dhahayakum fa innaha matayakum yawm qiyam. Besarkanlah binatang korban kamu. Tak, kita pergi cari lembu kubur. Hak kita nak suruh besar nak pergi mana? Lama tengok orang jual ubat. Tok Imam. Inilah mentaliti orang lain. Kalau obat minyak orang tak laku. Orang jual minyak orang kan. Kalau ada lengah-lengah kembung malang apa semua. Buat minyak tu hidupnya. Ada orang. Oh no, jual obat tu lah. Obat power ranger. Pernah tu keliling siap dia gambar pula Lima nasi gambar kala. Tak? Gambar mek siap. Pernah tu keliling. Coket roh. Dulu pasal dah ayam. Nau duk beli. Mentaliti orang lagi buat dia. Nak pergi mana? Lama akan jual apa tu. Beli yang mau. Sampai dekat. Supi beli. Beli nak mau. Dia tidak mau. Tengok apa. Beli apa ni nak mau tu. Anak umur apa orang? Dia tak nikah lagi. Dia gede tu buat dia. Nah. Nabi kata ni. Besarkan binatang korban. Kita cari hak guru. Macam nak mahu.
Nah, ha, lembu kalau kurus saja tak sah korban. Kalau kurus makruh. Kalau sedang harus. Gemuk mata ah boleh. Nah. Soalan seterusnya. Dalam rumah saya ramai semut merah dan lipas. Apakah hukumnya kalau saya bunuh binatang itu dengan riset? Jawabnya, semut ini termasuk di dalam hayawan muhtaram, hayawan yang dihormati syarak. Dan tidak boleh kita bunuh binatang yang muhtaram seperti ini dengan sewenang-wenang. Apabila memberi mudarat kepada kita, maka diharuskan membunuh. Nampak? Jadi semut merah ni jenis ketik anak dia. Apa kata habis tubuh-tubuh. Dia pun ambil spray riset. Hukumnya harus. Dan kalau bakar api, haram. Tak boleh. Ya? Dan lipah. Lipah ni kalau memang jenis binatang rosak dah. Walaupun dia ketik kita, tapi dia mengotorkan, membawa kuman. Maka Islam ini membawa mudarat. Maka sunat kita bunuh. Dengan riset pun boleh. Soalan seterusnya. Hukum memakai baju bola ada nama kasbah. Jawabnya haram. Macam jersey Liverpool. Tapi setengah-setengah tu dia buat Liverpool juga sini. Itu tak apalah. Tak haram lah. Tapi kalau orang asal original punya jersey Carlsberg. Carlsberg ni syarikat pembuat bir ternama daripada Denmark. Yang bidang dia ada di Kuala Lumpur. Dan kita telah diberi beberapa kali anugerah oleh Carlsberg sebagai ucapan, sebagai tanda terima kasih kerana kita berjaya menjadi sebuah negara pengilang bir yang maknanya banyak menghasilkan produk sekitar Asia Tenggara. Nah, ini. Jadi ia adalah syiar syaitan. Syiar yang haram, haram kita pakai. Dan gelas kasbah, kita orang beri gelas kasbah hadiah. Ada tulis kasbah, boleh pakai tak? Boleh pakai. Wajib kena basuh dulu. Faham? Kena basuh. Dan tu lambang kasbah, kikis dengan kisah. Faham? Hak rezeki taharah, wajib kena basuh. Hak syiar, pekoh kata kena buang lambang. Boleh kan? Batu arah nak buat bekas suka boleh, wajib kena basuh dulu sampai bersih, kemudian kena tutup label arah tu dengan label yang lain, dibolehkan pada syarat. Dan ini orang yang ada pakai baju kasbah. Nah, pasal bola, baju bola tak salah, salah atas nama kasbah. Jesse berani haram makan pasal lambang salib, kebanyakan Itali, Spanyol dan Brazil banyak di lambang-lambang logo-logo ni menggunakan salib Kristian cross. Jadi tengok dulu. Dah. Orang tua kata tidur ngadap kaki kiblat tak boleh, betul ke? Tak boleh tu maknanya tidak afdal. Yang afdalnya tidur sebagaimana orang letak mayat di dalam liang. Ya, iaitu melentang dada mengadap kiblat. Dan lambu kanan ke langit, lambu kiri di atas lembek. Dan sunat letak tangan di bawah pipi. Kerana Rasulullah letak tangan bawah pipi. Nah. Bolehkah saya jima isteri saya yang mengandung 3 bulan? Hak ni je nak ni. Oh dah jadi telek je. Jauh kita ke Liverpool. Jawabnya, jika tidak memberi mudarat, hukumnya adalah harus. Mudarat kepada siapa? Mudarat kepada anak ataupun ibu. Nah, soalan seterusnya. Ada orang kata kalau kita nak beri salam pada orang, kita tak boleh beri salam dengan penuh sebab kena tinggal sikit.
kepada orang yang jawab salam. Contohnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak habis sampai wabarakatuh. Dan jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Jumaat, sebelum Jumaat, bagaimana niat? Adakah qabliyatan zuhri atau qabliyatan Jumaat? Ha. Baik. Dia kata, kalau nak beri salam, jangan beri salam penuh. Salam penuh ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Jawabnya, harus kita beri salam penuh. Cuma setengah ulama berpendapat. Nah, ya? Kita pendekkan sedikit daripada penuh. Kerana Nabi menjanjikan jawapan orang ni yang panjang daripada salam, maka menjadi lengkaplah salam dan jawapan. Nah, jadi setengah ulama dia kata, kita beri salam assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum. Maka orang yang menjawab boleh lebih lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Allah menjawab salam lebih panjang daripada salam. Itu hasilnya. Tetapi harus kita jawab salam sama panjang dari dengan salam yang diberi. Nampak? Ha. Jadi hak kata tahu sikit itu setengah ulama berpendapat demikian. Nah, ha. Sunat sebelum Jumaat, iaitulah niatnya sahaja tu sembahyang sunat sebelum Jumaat. Itu saja. Nah, ha, sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Dalam takbir Allah, sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya main gitar? Bagaimana kita nak hilangkan hipokrit dalam diri? Bagaimana kita nak hilangkan sifat ego dalam diri? Oh. Alim dong. Mana masa peristiwa dengan Ali? Ini ni. Janji khalifah. Bapa masa peristiwa dengan Ali jadi khalifah dinamakan peristiwa tahkim. Ini khilaf ulama. Nah, ha. Setengah ulama dalam kitab-kitab sirah mereka masyurkan dengan majlis ini majlis tahkim. Nah, ha. Sedangkan bai'ah belaka dengan khalifah. Nah, iaitu memperakui akan pemerintahan khalifah dan berjanji akan menolong Islam ketika disuruh oleh khalifah, sama ada dalam keadaan rajin ataupun malas. Cuma orang Syiah ni dia lebih perkenalkan nama tahkim. Nah, nah, ketika membai'ah dengan Sayyidina Ali yang baru dilantik menjadi khalifah, khilaf ulama tak penting. Soalan seterusnya. Adakah sembahyang batal bila kita memegang kemaluan? Wah, ni budak ni. Adakah sembahyang boleh batal jika selepas mengambilnya memegang kemaluan? Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Mana-mana laki-laki yang memegang zakarnya, maka hendaklah dia mengambil wudu. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, falyatawadda ni maknanya fawudu'uhu batal. Batal. Maka wudunya itu batil, telah batal. Nampak? Ha. Jadi maksud siapa yang pegang kemaluan batal nak wuduk. Nah, batal. Saya benci kepada kawan saya suka tudung aurat. Tak pakai tudung. Ha. Jadi dia puang tadi. Ha, kalau puang pun batal ni buat pegang kemaluan. Kerana hati yang lain. Ayyumam ra'atin masat farjaha fantatawadda. Ada tak? Mana-mana perempuan yang menjamah faraknya, maka hendaklah dia mengambil wudu. Kalau dia nak semayang. Ya? Ha. Adakah dosa kerana saya putuskan silaturahim dengannya? Eh, tak boleh putus silaturahim. Putus silaturahim ni dosa besar. Kawanmu tak pakai tudung, jangan putus silaturahim. Tetapi kita pulau je. Pulau ni bukan putus silaturahim.
Pula ni kita buatlah aksi balasan tindak tanduk yang menunjukkan kita protes akan perbuatan itu derhaka kepada Allah. Tak buatkan tujuh. Nah, umpamanya kita kawan dengan dia tapi ni bagi rumah kita orang tak ada, kita biar masuk. Ataupun cakap kita pergi rumah dia, kita pergi lah. Tapi dulu kita ajak dia keluar, kita ni kita tak keluar dah. Pasal apa? Dia keluar, dia akan duduk. Kita tak jalan dengan dia. Jadi kawan tetap kawan. Tapi tunjukkan maknanya perubahan kita ini supaya dia nampak perubahan itu kerana kita tak akan duduk. Jadi kalau putus dia tu rahim itu lalu, maka tak ada dakwah, mana tak ada Islam. Nah. Soalan seterusnya. Kan setiap cita Allah ada guna ni, kena pula dengan sindir. Yang dia tanya. Setiap ada manfaat. Ada berkhinzir Tuhan cipta lah. Nah. Dan kali sunat bunuh. Dan dari makan dia cipta apa? Dia tak mesti manfaat itu makan. Tak mesti manfaat itu, hikmah itu kita nampak. Ada perkara yang kita tahu hikmahnya. Dan ada perkara yang kita tidak tahu. Cuma kita wajib beriktikad bahawasanya Maha Suci Allah Ta'ala mencipta sesuatu sunyi daripada hikmah. Tak ada yang sia-sia. Kata ulama di antaranya, maka untuk menguji kepatuhan kita pada perintah agama. Maka diciptalah babi, kemudian diharamkan babi. Maka siapa yang patuh, dia akan patuh perintah Allah. Untuk menguji manusia. Nah. Ada orang hamba Allah Raja sekolah menengah tinggal puasa tahun 2007, dia tak ganti lagi tahun 2008. Nak bayar macam mana video? Dia tiada lagi kewangan atau duit. Atau dia kena puasa lagi macam mana? Baik. Kali kita tinggal tu satu hari dan rakah setahun kita tak qada lagi, sekarang baru nak qada, tetap wajib kena qada satu hari sahaja. Tetapi wajib dia bayar video secupak beras. Kalau tak ada duit, qada dulu secupak beras itu tanda dalam buku sebagai hutang video. Bila dia ada duit, wajib kena selesai hutang tersebut. Dan soalan seterusnya. Bagaimana cara menghilangkan rasa merasa cinta terhadap seorang bagi menghindari diri daripada melakukan zina, terutama zina hati dan zina mata? Jawabnya berkahwin. Manis atau ayah masyarakat syabat, Nabi kata, manis tatak mikumul akba'ah faliyata zawad. Hei orang muda-muda, ya, yang suka tengok kahwin, suka tengok orang puan, orang puan suka ke orang jatah, duk main mesej mohon anak malam, cek, nah, kalau mampu berkahwinlah cepat-cepat. Kerana itulah obat dia. Nah, tu obat dia berkahwin. Nak belajar lagi tapi nak main orang puan. Asal belajar kalau nak main orang puan, nikah. Lepas tu, baru mau belajar pula. Dia pesara susu. Soalan seterusnya. Harta pesaka dulu tidak dibahagikan mengikut syarak. Macam mana nak dibuat dengan harta tersebut? Hukum wanita bersolek dari situ melalui kemerdekaan kita yang dengan hasil wang itu haram. Baik. Jadi kita dapat pesaka itu tak betul. Sepatutnya ayah kita tak dapat. Tapi ayah kita ni dekor jadi boleh. Ini lecong mana? Kita baru sedar ayah kita ni menipu. Maka harta itu wajib kita pulang balik kepada empunyanya. Kalau kita sedar dah tak pulang balik juga, maka kita berdosa dan bersubahasan. Nah, begitu. Bahas pasal dia harta ni turun-temurun. Jadi tidak ada keberkatan. Dosa tak boleh ke anak cucu. Kerana anak cucu tidak tahu ayah menipu. Dosa ayah dia tanggung. Tapi keberkatan harta lah dah. Kemudian dia kata orang puan ni dia pakai lawa, pakai janggut, sandek muka, sobek situ, tonyih, tutu tonyih. Ini nak tunggu nampak lawa, laku je. Jawabnya, kalau hasil mana, kalau laku. Kalau laku, hasilnya halal. Perbuatan dia haram. Nampak ni? Dia bukan haram pendapatan. Haram pendapatan ni, kalau kedai tu tipu. Harga patutnya 8 ayah, kabar 18 ayah. Itu baru haram pendapatan. Atau jual benda yang haram. Nah, atau curi harta, lepas tu jual lah kedai dia. Haram lah tu. Tapi hak ni, audio.
Harta barangan jualan oleh belaka, halal belaka jual. Cik kunyi, cik minyak, cik dagang, cik lemak. Tapi pakar lawa, orang pakar lawa berhaji tinggal. Haji, berhaji tak tinggal. Dengan rata kes puan, orang pakar lawa, orang pakar janggung. Tak mana berhaji tinggal haji. Tak pakar kuduh. Ambul. Dia tu lah amal dia. Tak sedap tu ada haji dia tengok ni. Nah. Saya macam gaji juga. Bagi yang berlakon, pandai. Jadi perbuatan dia tumpang orang tu dengan lawa, dengan pakai gaji, hak tu haram. Hak tu keji perbuatan. Tapi hasil mereka halal kalau ikut peraturan syarak. Dia dah kait haram pendapatan. Macam orang pergi kerja lah. Kerja jabat pakai mekan. Tak, mulut pameran menjadi haram lah kau puan. Dah gaji haram. Eh, gaji dah haram. Tengok kerja pula gaji dia. Kerja sekali naik juga. Alah lah. Nah, tetapi dia kait dengan barakah. Barakah berkurangan. Nampak? Haa, dia tu. Soalan seterusnya. Adakah hukum membasuh wuduk lebih tiga kali haram? Jawabnya, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Kita ambil basuh tangan tiga kali basuh. Sekali basuh rata, basuh pula dua kali lagi. Tapi wakfah. Hukumnya, kalau air itu milik kita sendiri. Seperti rumah kita, makruh. Ataupun air percuma, air laut, air sungai, air tasik. Air tali air. Air hujan. Ambil lebih pada tiga kali makruh juga. Sebab apa makruh? Kita bayarkan biji kita. Air laut banyak kan? Makruh kerana. Kerana Nabi SAW. Iza tawadba'a. Tawadba'a sadasa sadasa. Nabi ni bila ambil wuduk. Dia ambil wuduk tiga kali, tiga kali. Maka ulama kata siapa yang ambil empat kali. Fa'innahu mughalifu sunnah. Dia telah menyalahi sunnah Nabi. Hukumnya makruh. Itu kalau air tiri. Kalau air juga, air masjid, air tumpang ambil untuk rumah orang, air sabir, air wakaf, haram. Nah, saya dengar ada orang kata menggunakan air syurah untuk tujuan peribadi haram. Contohnya guna air syurah untuk basuh motor. Ha? Mana haram? Nampak? Haram lah. Mana boleh? Air juga ni orang masuk air, orang masuk selaja tujuan untuk boleh. Untuk ambil wudu, untuk basuh kaki, untuk orang mandi junub. Nah, untuk minum air boleh kan? Nah? Muat basuh motor, mana boleh? Nah, tak boleh. Nak marah, AJK. Faham tak? Api haram tak? Masuk dalam sungai, letak charger telefon. Ting, masuk. Haram. Lalu ke mana kafarah? Letak duit dalam tabung sungai. Haa. Tak duit. Dan dia nak dicah orang, apa nak dicah? Nah. Singgah serat. Padahal bukan kaki serat. Singgah serat. Walau-lau banyak sungai. Cah. Hukumnya haram. Kafarahnya letak duit dalam tabung. RM1. Pesatuhnya. 50%. Nah. Bagi MB kata kalau kita cah telefon kita sejam tu. 45 minit tu. Dalam 20% je. Kita serat. Api kita. Tapi kita boleh 50% siap. Sayang dia. Nah. Bagaimana ingin melahirkan rasa ikhlas yang sebenarnya ketika beribadah? Baru bila kita nak berdiri itu kita ingat. Kita berdiri ini kerana Allah, bukan kerana malu kita tua, bukan kerana saing-saing, bukan kerana aku mengaji dan dulu tidak mengaji. Tapi aku berdiri nak ibadah ini kerana Allah. Nak suri redha. Ikut sunnah Nabi pakai cincin jari mana? Jari cincin boleh, jari mani boleh. Dua satu saja. Dua itu saja jarinya. Maka pilihlah atas dak kita. Nah. Haa. Orang laki-laki pusat lutut. Kalau tak salah saya rasa ada baca buku Nabi pernah mengangkat kain sehingga atas lutut. Sehingga dua orang sahabat masuk Nabi masih begitu. Sahabat ketiga masuk baru Nabi tutup. Cuba terangkan situasi ini. Jadi sebab itulah lutut itu bukanlah aurat sebenarnya. Nah, aurat itu adalah peha. Nah, lutut ini mutamimul wujud. Dia yang menyempurnakan kewajipan. Malaya timul wajib ila riba wa wajib. Tak sempurna kita nak tutup sampai kepada hujung peha, belakang sampai ke lutut. Maka lutut-lutut itu bergeret. Sama menjadi wajib. Asal aurat tu atas pada lutut. Nah, jadi Nabi berampok lutut pada dua orang sahabat.
masuk seorang sahabat, Nabi pun tutup lutut. Nah, ha, jadi bukan setengah ulama kata hadis itu menunjukkan lutut bukan aurat. Orang jadi tutup orang ke dia, tutup bukan kerana aurat, tutup kerana dah ni orang jauh sikit sedanglah. Nah, ha, macam kita juga kita pakai baju singlet saja. Oh, tak apa lah pasal kawan kita rodong. Nah, dah dah bagi orang orang jabat bagi takkan pakai tudik ni singlet juga balik ambil pakai baju Melayu juga dalam bilik. Nah, ha, padahal tak ni dengan dulu dah aurat belaka. Nah, ha, jadi sebenarnya itu bukan aurat tapi menyempurnakan itu aurat. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Saya keluar mani masih umur 15 tahun. Oh, dah buat dia. Saya umur apa dah? Ha? Dah keluar lagi. Masuk gemuk. Akan tetapi sebab saya jahil, saya tak mandi wajib. Kerana tak tahu nak buat apa-apa. Saya mula menyedarinya ketika usia 17 tahun. Saya ingat saya lah. Itu pun kerana belajar di sekolah. Mata pelajaran Islam. Semayang saya sebetulnya kira gana tau. Kena tolong juga. Jawabnya kena tolong. Nah, apa yang kita buat menyelahi syarat dan rukun dan perkara itu maklum minyadim bidahurah, kena tolong. Tapi kalau masalah yang kita langgar tu benda rawami, kena buka kitab fiqh baru reti, kena mendalami ngaji baru faham, maka waktu dimaaf pada syarat di masa yang lalu. Adapun semayang tak mandi wajib, al-ma'lum minadim bidarurah, benda mudah. Orang curi si pun tahu, kaki isyak dadah pun tahu. Mana sah semayang bah, tak mandi junub. Tanya, jagung dia duduk lengan, dia boleh jawab lagi. Mana benda mudah lagu tu kalau kita tinggal, wajib kena qadar. Nah, ha. Soalan seterusnya. Katakanlah kita jumpa makanan yang tetap, yang terbiar, masih elok, dan boleh dimakan. Apa pun kita makan sebab tak boleh jadi balik. Gana kalau sekumpulan daripada orang menang hamper, lepas tu hamper tu tak dibahagikan sehingga dibiarkan begitu saja. Apa hukum kita makan makanan hamper tu? Kalau tak buang saja gitu. Sebab tak ada orang ambil, atau orang menang tu tak begitu saja. Jadi satu dan dua ni berkaitan lah. Baik. Barang orang tak boleh kita makan. Malaikat jikalau kita tak makan, tidak ada orang tuntut dan dia akan merosokkan. Maka boleh kita makan dengan syarat kita tanda jumlahnya. Faham ya? Nah? Ha. Tapi kalau barang orang ini tak rosak, tak boleh. Sebab itu dalam bab luqtah, kita jumpa cicing, kena taruh setahun baru boleh jadi milik. Ha, pasal cicing tak pasti. Nah, ha, kena taruh. Tapi kalau kita jumpa makanan, dah wajib kena elang setahun. Dia jumpa onde-onde, buku jatuh. Takkan nak taruh setahun. Setahun tak jadi onde-onde, jadi polberi. Ha, ha, jadi dia pun tengok orang, tak ada orang lalu ke situ. Takkan nak tunggu 2 jam, nak tunggu tuan onde-onde lagi. Pada adat orang nak pusing balik jam ni. Maka boleh dia makan syarat, dia tanda cukup. Ditakdirkan kata tuan dia mari tuntut, maka dia wajib ganti balik pada buku tadi. Jadi dia makan tadi halal. Kerana menyelokkan daripada rosak. Begitu juga seorang isteri tak boleh beri makanan di rumahnya kepada jiran-jiran melainkan dengan izin suami. Tetapi ulama kata kalau suami tak dapat dihubungi dan makanan itu akan rosak, kalau tak beri pada jiran, maka harus dia beri pada jiran tanpa izin daripada suami. Faham? Ha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah وكنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله